Sepak Kristina di dalam paket Tangan Hebat, di mana Tangan Hebat sebelum-sebelum ini menawarkan 8 filem dengan harga yang sama, RM9. So tak pernah lagi drama eh? Drama tak pernah. Tak pernah. So ni first time lah. Okey. Jadi kami merasakan Sepak Kristina ni dijadikan sebagai bonus untuk pelanggan-pelanggan yang sedia ada dan juga untuk menarik pelanggan-pelanggan baru. Di mana kalau anda suka filem dan anda suka drama-drama Melayu khasnya, ini adalah paket yang istimewa. Kerana kalau tidak sebelum ni kami anda penonton perlu tunggu sampai 13 minggu untuk menghabiskan cerita. Kali ini dalam masa sebulan selesai cerita. Dan selain daripada 8 filem sebuah siri Sepak Kristina, dan juga kita ada bonus iaitu konsert ataupun dokumentari hujan yang juga disediakan dalam paket sebulan. Super balut tak? Saya rasa berbaloi. Kalau kita bandingkan, kita kira 8 filem satu siri dengan okay. Kalau 13 episod tu dibagi RM9.95, dia tak sampai RM1. Tambah lagi ada 8 filem, tambah lagi ada sebuah konsert rock hujan. Sebenarnya dah tahu tak target Astro sendiri tentang drama Sepak Kristina ni? Target berapa subscriber semua? Kami mengharapkan peningkatan dari segi pelanggan-pelanggan baru. Diharapkan dia meningkat dalam 12-20%. Sekarang berapa? Sekarang kita tak boleh tak boleh umumkan. Boleh tonton eh semua episod ni. Ya, my team. Okey, nak tanya pendapat sinilah tentang konsep apa dia ataupun tagline seksi dan skandal dalam filem ni. Adakah ini yang menjadi kekuatan untuk penonton semua tengok? Bila kita bercakap tentang Sepak Kristina ataupun sebelum-sebelum ini Sepak Q, tema pertama yang timbul dalam fikiran kita adalah Sepak Q scandal. Sepak Q barisan pelakon yang cantik dan glamorous. Itu adalah antara perkataan pertama yang timbul di fikiran penonton. Jadi saya rasa itu lanjutan daripada sebelum ini. Okay.